bukan perlu diketahui bahwa Bapak Akhir bersama itu kali ini menampilkan kesenian Jalan Jumbo yang sangat tidak asing lagi bagi masyarakat Lamongan, Tuban, Bojonegoro dan Gresik. Dimana Jalan Jumbo ini sudah terbang kalapoh dan sering tampil di layar televisi maupun di media cetak atau di media sosial yang mempunyai kebanggaan nama kebesaran Jalan Jumbo Asma Kaloko Jaya yang kali ini untuk menghibur masyarakat Majeruk dan sekitarnya. Mudah-mudahan nanti satu Jalan Jumbo atau kesenian Jalan Jumbo karya yang cantik sehingga masyarakat Majeruk satu lagi dunia yang datang bisa menikmati liputan pada sore ini. Hari ini sambil kita menunggu persiapan dari adik-adik sama Ruben yang belum hadir ini nanti kalau diizinkan ini nanti bisa langsung dimulai dan kita akan melaksanakan display terlebih dahulu sebagai upacara pembukaan dan upacara sepengantin. Kepada satuan Bajitur kepada profil dari satuan Jalan Jumbo yang kali ini sudah ada di depan Anda, satu profil yang bisa kami sampaikan dan tentunya nanti kita akan melaksanakan acara seperti itu. Masyarakat Majeruk dan sekitarnya sebagai kata terakhir.
ingkul jalan cibul sengkuman alon-alon sengkuman amin. Iya, saya hormati bapak-bapak desa beserta perangkat. Iya, saya hormati keluarga agung dari Bapak Akhir bersama Ibu Ika yang berbahagia dan bagus Jampi dan bagus Farid yang insya Allah nanti akan naik jalan cibul asuhan Bapak. Hari pertama mereka kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah di mana pada sore ini kita masih diberikan rahmat taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan atau menghadiri undangan dari Bapak Akhir sekeluarga dalam rangka tasyakuran kedatangan dan bagus jadi yang insya Allah nanti akan menjadi cinta seluruh Bapak. Hari kedua dan saya akan salam tetap tertunggu kepada jemaah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ketiga saya di sini sebagai pengantar acara pada siang ini perlu kami sampaikan bahwa acara nanti yang pertama adalah pembukaan disusul upacara jemput nganten terus nanti akan dilaksanakan pawai ta'aruf. Sementara pawai ta'aruf nanti urutan yang pertama adalah penunjuk jalan. Yang kedua adalah jalan Jenggo Aswang Kalimantan Solo. Setelah jalan Jenggo Aswang Kalimantan Solo disusul Banjitor. Setelah Banjitor nanti ada Bokar atau kereta kencana. Setelah Bokar nanti urutan yang terakhir adalah Satuan Brobet. Kepada teman-teman ini nanti menyesuaikan. Nanti bersama Satuan Jalan Jenggo Aswo Kalabajaya kepada Kak Cita.
Ya. Urip bang gak apa ini.
Thank you.
Bogor yang dilakukan dengan khas. Baik, masyarakat dan sekitarnya perlu kami informasikan kepada kawasan Bangeran Bogor Persik tanggal 12 sore Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ramai di wisata Bahari Lamongan atau di WBL tanggal ramai di kawasan Joko sekarang Lamongan tanggal 26 kami akan main di kawasan Taman Pricek kami akan melaksanakan kata pamitan dan ini nanti sebagai kenang-kenangan